dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mulia, dan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan juga ketabahan dalam. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners di mana pun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Live Update. Saya Cipta Permana dan rekan saya Yeni Dinaswara akan melaporkan terkait situasi yang terjadi pada hari ini. Hari ini saya ada di mana? Dan saya ada di Masjid Salman ITB, di mana hari ini ada kegiatan doa bersama antar Masjid Salman ITB dan Pemain Persib Bandung dalam rangka doa bersama untuk sepak bola Indonesia. Ada apa saja dan bagaimana kondisi di dalam? Dapat saya laporkan bahwa hari ini sebelum kegiatan doa bersama dimulai, para pemain Persib juga panitia menggelar doa. Sholat maghrib berjamaah bersama, lalu diselenggarakan doa bersama yang sudah dilakukan beberapa saat lalu dan diakhiri dengan sholat isya berjamaah. Untuk lebih lanjut bagaimana situasinya, kita lihat ke dalam. Ya, Tribunus dapat kami laporkan bahwa saat ini kegiatan sholat isya berjamaah dari rangkaian kegiatan doa bersama untuk sepak bola Indonesia. Kegiatan ini juga diinisiasi oleh Masjid Salman ITB yang bekerja sama dengan Persib Bandung. Tanpa hadir beberapa pemain Persib Bandung seperti kapten tim Ahmad Jufrianto, Fitrul Dwi Rustafa, Bayu Fikri, Arsan Makarim, Robi Darwis, Kakang Dudianto, dan para pemain lain. Untuk Anda yang baru bergabung, dapat kami laporkan bahwa kegiatan doa bersama sepak bola Indonesia ini dimulai pada pukul 18.00 yang dimulai diawali maksud kami dengan kegiatan sholat maghrib berjamaah yang diikuti oleh para pemain, perwakilan manajemen dan para jamaah lainnya untuk bersama-sama mendoakan para korban tragedi Nahas di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu lalu, yang berdasarkan informasi jumlah korban meninggal dunia mencapai 120 lebih. Mari kita sama-sama untuk mendoakan agar para almarhum dan almarhumah yang menjadi korban dalam Stadion Kanjuruhan